Oke, balik lagi di Radio Necho. Masih bareng Erik, Leo, dan Rebel Education Project. Yes. Rame 4.000 nih kira-kira. Wah, bagus. Bagus. Tadi kita sudah dengerin 3 lagu sekaligus berarti ya. Tadi yang pertama, benar, di medley. Cloud Pipe Smoak, dan tadi kedua Mimpi. Jadi, kok tadi denger nontonnya Mimpi kayak itu ya, kayak ada ini ya, ada proklamasi dulu ya. Buat kalian semua yang mau mimpi gini-gini, jadi memang ada maksudnya. Jadi setiap lagu itu ada tujuannya, makanya ada education-nya ya. Keren. Nih, kita mau tanya lagi nih soal apa namanya? Soal single Mimpi. Kalian dari tahun 2012 sampai sekarang udah punya berapa album atau punya single? Kita 2012 tuh mendeklarasikan ngeband yuk. Sebenarnya mulai jalan sih sebenarnya 2013. Ah, 2013. 2013 sampai jalan, sekarang? 2014 kita punya EP, mini album. Mini album. Ada 7 lagu. Letter 2 judulnya. Nama albumnya apa? Letter 2. Surat untuk gitu. Oh, surat untuk. Keren, Letter 2 surat kedua bukan. Surat untuk ya. Itu ada 7 lagu dan sampai sekarang udah ada single baru lagi atau masih itu? Sudah, tapi kita keep buat next album sih. Kita lagi produksi juga, mudah-mudahan awal tahun besok bisa keluar sih. Oh, jadi nanti yang next albumnya itu masih mini kah atau udah album yang... Mininya udah kelar dong, sekarang harus big. Harus big. Oke, itu dia. Kalau tadi, untuk, apa tuh? Kalau untuk inspirasi lagu, Kak, ada inspirasi gitu, maksudnya ada orang yang berpengaruh terhadap lagu atau pembentukan dari... Dalam pembentukan band Rebel sendiri itu, Rebel Education Project sendiri, orang yang paling berpengaruh siapa sih? Teman-teman sekitar kita sih, Ray. Jadi maksudnya emang gue suka musik, kalian suka musik, makanya kita nongkrong bareng kan. Nah, teman-teman sisanya yang udahlah kalian ngeband lah, kita bantu lah. Akhirnya itu memantapkan langkah udah yang band yuk ngeband sampai sekarang gitu. Oke, tapi kalau masing-masing kalian sebenarnya kalau kalian tuh punya fans gak sih? Bukan, maksudnya kalian itu idola. Bermusik idola tuh siapa sih? Mungkin dari gitaris dulu, idola bermusiknya siapa? Upi. Ah! Nih, mas kasih duit terus. Wah, ini bagus loh. Pertama kali lu dukung teman banget nih. Wah, ini peres juga nih. Siap. Ada nggak nih idola bermusik? Gitaris tuh mungkin siapa nih? DH kali ya, kalau gitaris. Oke, kalau mas. Musisi. Iya. Yang idola lah, idola. Idola. Waduh. Kelihatan ya umurnya. Bukan, maksudnya ini apa namanya? Bukan, gua juga suka Chrisye. Iya. Gua dipukul nanti. Kalau Mas Basis? Malik nih. Wah, Malik. Kalau Upi sendiri vokalis. Kalau gue kan banyak tuh rapper-rapper mungkin ada idola. Justru gua enggak, kalau ngefans banget ya. Ini buat urusan musik, gua tuh idola sampai sekarang tuh Korn. Korn. Tanda tangan di KTP gue masih nama Korn sampai sekarang. Bukan nama dia loh. Bukan, men. Nama orang saking cintanya gue band itu. Jadi kalau misalnya musik yang paling gue suka ya mereka, tapi kalau hip hop ya banyak. Banyak gitu. Contoh lah satu hip hop yang paling lo suka banyak banget sekarang kan. Banyak ya. Sekarang apa yang dulu-dulu nih? Yang masih jadi idola sampai sekarang deh hip hop. Satu aja. Yang Lex lah. Yong Lex, bro. Wah, ini gue juga tahu Yong Lex nih. Gue juga tahu Yong Lex. Tahu. Iya. Selain Yong Lex. Kalau lokal saya Kang Iwa lah sampai sekarang. Kang Iwa. Dia inspirasi kalau lokal terbesar lah. Dari luar? Dari luarnya gue suka Tupac sih sampai sekarang. Tupac Shakur orang Tanah Abang situ. Bagus. Tapi sebenarnya kalau mereka tuh punya apa namanya? Punya fans. Idola tuh yang kita masih belum tahu ya. Iya. Kelihatan umurnya juga ya. Jadi kadang-kadang Korn tuh gue masih belum tahu. Tapi tadi Chrisye tahu. Chrisye tahu. Chrisye tahu. Oke. Chrisye daripada Korn tuh. Jadi kalau tapi kalau kalian sendiri ternyata sudah suruh battle question ya. Jadi habis ini kita mau ajak kalian main games namanya battle fair question. Jadi nanti tinggal jawab aja, kita tanya, jawab bareng-bareng rame-rame. Iya. Kalau jawabannya masing-masing beda ntar gimana? Gak apa-apa, itu dia. Siap. Biasanya abis main game ini bener bubar. Gak ada yang gak bisa. Jadi jawabnya harus cepet juga ya. Ini dia battle fair question. Oke. Nanti kita, gue sama Leo akan ngasih pertanyaan secara bergantian. Nanti begitu gue bilang 3, 2, 1 langsung jawab bareng-bareng. Ya. Contohnya, celana pendek atau celana panjang? 3, 2, 1, langsung jawab rame-rame. Gitu, oke ya. Ini yang pertama nih, gue dulu ya, baru lu ya. Yang pertama, siapa yang paling sering ngaret kalau lagi mau nongkrong? 3, 2, 1. Gua, Tara. Bagus! Ini juga bagus banget nih. Iya. Maafin diri sendiri nih. Ngaku, iya ngaku. Bagus nih, waduh. Ini bener ternyata sangat mengedukasi ya. Next, selanjutnya. Wah, ini
Langsung tunjuk, langsung tunjuk ya. Langsung tunjuk ya, boleh ya? Oh, ini berarti di sini ya. Iya, yeah. Langsung ya. Satu, dua. Siapa yang paling jarang mandi? Marco. kelihatan. Paling jarang mandi. Ya? Kelihatan. Parah, kelihatan. Dari kecil lu juga. Mantas. Kelihatan paling belakang gitu ya. Yang ketiga, nih ya, langsung tunjuk lagi. Siapa yang paling jayus? 3 2 1. Bukan sih. Ngaku juga loh. Ini bagus nih Benrik, gue suka nih. Jayusnya kenapa dulu? Kenapa bisa disebut jayus? Ya karena emang sebelumnya kita ada tongkrongan, Duka nih outsider terus ikut nongkrong. Jadi kadang-kadang ada bercandaan dia kita gak ngerti, bercandaan kita yang dia gak ngerti gitu. Gak apa-apa, okay. Kalau baru memang begitu. Yeah. Next, yang keempat. Pilih diselingkuhi atau diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuh lah, laki-laki egois. Jawabnya selingkuh lah gitu ya. Kalau Mas Duka, selingkuh apa diselingkuhin? No comment. No comment. Tapi harus jawab ya. Harus jawab. Selingkuh atau selingkuhin? Takut putus ya abis ini ya. Selingkuh apa selingkuhin? No comment. Oke. Okay. Diselingkuh atau selingkuhin? Enggak ada duanya. Harus jawab, harus pilih. Selingkuh, oke. Okay. Selingkuh. Mas Basis? Nonton loh ini loh. Selingkuh. Jadi jawabannya 100% selingkuh. Selingkuh ya. Yeah. Yang kelima. Nah ini, pilih bau badan atau bau kaki? 3, 2, 1. Bau kaki ya. Bener ya. Bau badan gak bisa ditutup. Iya, bau kaki bisa cuci kaki ya. Kalau baru terus sulit ya. Yang keenam. Pilih kaya tapi jelek atau pilih miskin tapi ganteng? 3, 2, 1. Kaya tapi jelek. Kaya tapi jelek. Oh iya, nanti bisa operasi. Operasi ya. Bener. Ini terakhir nih. Wah, ini juga sulit nih. Pilih enggak punya duit atau enggak punya pacar. 3 2 1. Enggak punya pacar. Duit. Wah. Enggak punya pacar, enggak punya duit. Wah. Enggak punya duit. Enggak punya pacar. Bener. Kok dia mengelami banget ngomongnya. Dia curhat banget ngomongnya. Enggak punya pacar gitu. Pacarnya tapi agak ditekan. Enggak punya pacar. Oke, itu dia buat fair question. Enggak seru kan? Seru. Oh, seru ya. Bagus sih, Ben, gue seneng nih. Bagus, mengedukasi beneran. Nah, ini kalau buat viewers, smart viewers di rumah mau tahu nih kegiatan selanjutnya dari Rebel Addiction Project, ada event apa, main di mana, boleh Twitter, Instagram, Facebook-nya Rebel Addiction Project. Promo. Twitter, Instagram, Facebook. Twitternya ada di akunnya tuh @r_e_project. Instagramnya sama @r_e_project. SoundCloud. Oh iya, SoundCloud juga itu penting tuh. SoundCloud Rebel Addiction Project. Terus YouTube channelnya bisa lihat di Westwell. Terus untuk next eventnya mungkin di awal April kita bikin program kita biasa Rap Ngamen yang 43. Oke. Itu bakal dilaksanakan di Bogor. Di Bogor. Harapan ke depan dong kalian, mungkin masing-masing kalian bisa beritahu harapan ke depan untuk band-nya Rebel Addiction Project. Bisa bahagia. Ini dia tuh diam-diam melankolis ya. Iya. Aduh, emang gitaris tuh memang begitu. Kalau Mas Marco? Mungkin masnya bisa punya pacar. Parah banget. Pacarnya ditekanin. Iya, parah banget. Kalau Mas Tara, harapan ke depan Rebel Addiction Project punya album kapan? Wes, nanti bocorin ya, jangan-jangan. Minum kan enggak usah muluk-muluk ya. Amin. Mas Upi, mungkin rangkuman lah. Gue penting RIP bisa berkarir lebih baik lagi dan terus dijaga sih eksistensinya. Terus adalah. Oke. Okay. Kalau bisa ada RIP juniornya ntar. Bener banget. Oh, singkatnya RIP junior. RIP ya singkatnya ya. Oh, ya, supaya ribet. Oke. Okay. Soalnya tidak terasa 1,5 jam kita nemenin sama viewers di rumah. Pertama gue mau setting semangat buat RIP, Rebel Addiction Project. Sukses terus. Semoga next albumnya nanti makin nge-booming terus lagi. Amin. Makin banyak yang suka. Banyak yang suka. Ya. Dan buat terima kasih juga buat kru. Dan kru yang bertugas dan juga semua smart viewers di rumah yang udah nonton. Yes. Jangan lupa saksikan Radio Net Show di hari dan waktu yang sama. Dan ini dia penampilan terakhir dari Rebel Addiction Project dengan Coy Matre dan Rebellion. Rebellion. Bye-bye. We gotta take you back to the 90s era. When hip-hop still gold.
Ha. Yo yo yo, ono wong Jawa, mobilnya Mercy hijau. Ketemu cewek matre yang santol yo. Si wong bono menjawab, oh jangan no. Si cewek matre menjawab, mas, oh jangan no. Malam minggu dia ngajak si mas pergi ke disco. Si cewek matre menjawab, mas, dah punya bodoh. Si cewek cuek, bebek kayak wong bodoh. Temani si mas sampai dia loyo. Esoknya si mas pulang mukanya semrawut. Sang bini telah menanti dengan campang cemberut. Masalah begini yang bisa bikin ribut. Akhirnya salah satunya terpaksa cabut. Entah gimana otak si cewek mate, berani broken home in sebuah keluarga. Kasihan mas yang gak tahu apa-apa. Entah gimana nasib anak istrinya. Cewek mate gak ada otaknya. Cewek mate ngandelin cowoknya. Cewek mate ke laut aja. Cewek matre zaman sekarang pada gile-gile. Gua kagak tahu sebab entah kenapa di kota gede banyak cewek matre. Apakah karena orang pada naik BMW yang jadi sasaran empuk para cewek matre? Hey kenapa begini? Hey kenapa begitu? Si cewek matre mulai mendekati si boju. Si boju dia maja kayak orang jenguk. Ketika diajak bercanda bercumbu rayu say I don't know what it's been but it's lucky the lot. Ternyata mereka sedang cewek mata dibiarin bisa pada gawat. Bisa-bisa lo pada salah urat. Dipeloratin sama tu cewek sampai melarat. Cewek matre gak ada otaknya. Cewek matre cewek matre ngandelin cowoknya. Cewek matre ke laut aja. Cewek matre Hai Cewek matre Cewek matre Cewek matre Cewek matre Woo. Last song dari kami, ini Rebellion, ini single yang paling baru dari kami. Here comes the Rebellion. But your fucking best is try to give an education. We call it my Rebellion. But your fucking best is try to shout a situation. Here comes the Rebellion. But your fucking best is try to give an education. Your fucking best to try to shout a situation. Hey, tick tock, watch your back. R.E.B. breaking out the track. Tell your kids going out to bed. Shut down TV, all you do is fact. Like an MC selling out the swag. Got an airtime, but a shitty swag. Chain of power, gonna break. Gonna be people to somebody disconnect your network. Going down, it's education for your mind. It's the movement underground. Education. We gon' make you lose your mind. Chill bit, TSC, make me feel the symphony. Speak the rhyme mathematically. We come here to set you free. Here comes but your fucking best to try to give an education. Here comes but your fucking best to. Hey, 2-1 system, sendiri jadikan victim. Tapi kami datang bagai drug to addiction. Buka mata telinga, you better start listen. The letter for the system. Isi kami beri edukasi bentuk dan hati. Biar kalian pahami. Kalian panggil kami Illuminati. Tapi just need the human body. Better pay attention. Music is medication. It's about resurrection. Not the victory. Rebel education. We go. But you're walking best. I try to give an education. But you're walking best. I try to shout a situation. Thank you.
Listen up. Musuh kita bukan orang kulit putih ataupun orang kulit hitam. Musuh kita bukan orang-orang yang beda keyakinan dengan kita. Musuh kita itu sistem. Yeah, sistem. I let you know why they are the enemy. Because